Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Abdul Rahman Saleh dan selamat datang di Kota Malang. Ini ayam joglo dau di Malang, Sengkaling. Dan ini GKB 1. Dulu saya kelasnya di lantai 5 sana, Listing, di gedung ini. Saya lagi belajar. Subscribe, like, dan share ya. First line passengers will be avoided by boarding the chips. The elevator first activated when the motor is immersed in the water. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Abdul Rahman Saleh dan selamat datang di Kota Malang. Hai Besti, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah Besti, saya dan suami sudah sampai di Malang dan mau langsung check-in ke hotel. Jadi setelah itu, rencana saya mau ngajak suami saya makan di salah satu restoran favorit saya dulu waktu kuliah. Dan setelah makan kayaknya nanti sudah agak gelap sih, tapi gak apa-apa. Saya mau ngajak suami saya jalan-jalan juga ke kampus saya dulu waktu kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi bagaimana keseruan kami? Tonton terus ya videonya. Sekarang kita di Grand Mercure. Grand Mercure Hotel. Dedek Chris. Besti, di hotel ini juga menyediakan transport shuttle ya, service, penjemputan dan pengantaran ke airport. Dan juga ada tour atau paket-paket perjalanan lainnya. Di lobby ini juga ada dijual cake ya. Jadi ini cukup menggugah selera tuh, lihat. Yummy banget. Kemudian ada barang-barang ini kayaknya dijual ya Besti. Ada sandal, batik, kemudian ada kerajinan anyaman tas, dan ada juga lukisan-lukisan. Bagus-bagus Besti. Sekarang kita mau langsung ke kamar ya. Sekarang di lantai 18 Besti. Sana sebenarnya ada gunung, sana juga ada gunung. Itu kolam renang. Sekarang kita
Hotelnya bagus. I like the hotel. Kalau di Indonesia itu nomornya yang ganjil 13 dihilangin. Langsung ke 1815 di kamar kita. Ini kamar mandinya bagus. Tembus dia. Ada jendelanya. Aku bisa lihat jam di sana. Bisa nonton TV sambil mandi. Ini bisa ditutup juga. Ditutup. Kalau mau ditutup. Enggak sih. A few moments later. Hai bestie. Sekarang saya sudah sampai di Malang dan saya mau makan di rumah makan Joglo Dauh yang ada di Sengkaling. Di sini tuh selain restoran ada kayak galeri barang-barang seni dan barang-barang antik. Ini ada dari jati. Terus ini ada harimau Sumatera asli ya. Serem. Tapi dia ada izin sih jadi boleh. Terus ada Gucci. Ada apa nih? Kuningan, barang-barang kuningan gitu ya. Enggak tahu, bukan kuningan sih tapi perak kali ya. Nah, ini Joglo. Saya dulu waktu kuliah itu sering makan di sini. Itu gelap. Harusnya tadi siang ini ada wayang. Serem, saya takut sama wayang. Oke, nanti kita lihat ada menu apa ya di sini ya. Keren, jati semua di sini. Itu rumahnya. Tapi kalau siang pasti bagus. Ini dia Jalan Dauh. Namanya Lesehan dan Galeri Joglo Dauh. Tuh, bestie. Kalau bestie mau kesini, itu ya. Papan. Ini ayam Joglo Dauh di Malang, Sengkaling. Ini sambal kecap. Ini toge. Ayam goreng. Masih sayur asem. Ini sambal juaranya nih, enak. Campur pakai sambal kecap. How you think, darling? Very good. You like the chicken? Mm-hmm. Kita pesen dua, coba, saking enaknya. Ini di Joglo. Enak, makan dulu ya. Makan ayam. Enak banget. Ini
baru datang sambal mangga. Yummy. Kami makan sambal kuat banget ya. Kuat makan sambal. Manis nih, enak. Enaknya juga. Makan dulu ya. Wah, Besti, suasananya masih sama persis dengan waktu saya kuliah dulu. Benar-benar tenang, adem kotanya. Dan ini GKB 1. Dulu saya kelasnya di lantai 5 sana, Besti, di gedung ini. Jadi, sekian dulu ya, Besti, video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.